Hello, awak cantik. Berapa mau bayar? Assalamualaikum. What's up, boss? Okay, saya bukan nak perkecilkan sesiapa. Mereka ni memang berduit. Mungkin lebih banyak duitnya dari saya dan boss. Kalau mereka betul nak beli, so apa salahnya? Betul? Tapi kalau ada masalah komunikasi dan niatnya sebenarnya bukan nak membeli, susah juga kan? Jadi bagaimana kita nak settingkan audiens kita supaya tidak lagi ada pendatang asing dalam Facebook Ads? Ada banyak cara, tapi salah satunya ialah pemilihan antara people living in or recently in dan people living in dalam settings locations anda. People living in or recently in akan pilih mereka yang menetap dan pernah berada di dalam kawasan yang dipilih. Recently in bermaksud pernah berada di dalam kawasan yang dipilih. Handphone kita ni, dia ada GPS. Kalau anda masih tidak sedar, kadang-kadang bila kita buka je Facebook app kita, ia akan automatically onkan GPS. Maklumat lokasi kita ni akan dihantar ke Facebook secara tidak sedar. Jadinya, bila kita pilih people living in or recently in this location, secara tidak langsung anda akan target pendatang asing yang sudah tentu berada di dalam kawasan yang dipilih. Perlulah kita guna people living in sahaja untuk target mereka yang betul-betul menetap di kawasan tersebut. Pendatang asing bukan sebenarnya menetap di Malaysia. Setting Facebook mereka berkemungkinan masih lagi mengikut negara masing-masing. Sama seperti saya kalau pergi ke UK bersama anak-anak. Saya masih lagi mendapat iklan dari Malaysia tapi jarang sekali dapat iklan UK kerana saya penetap Malaysia. So faham? Macam-macam lagi saya boleh kongsikan dalam panduan tiru audiens saya. Saya juga kongsikan 88 audiens untuk pelbagai bisnes. Boleh dapatkan di www.tiruaudiensaya.com. Sudah lebih 1,800 usahawan mendapatkannya. InsyaAllah ia akan membantu anda juga. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye.